Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan kawan-kawan pengurus daerah Jaringan Media Siber Indonesia yang hari ini berkumpul di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk pertama merayakan ulang tahun kedua JMSI dan yang kedua menghadiri Hari Pers Nasional APN 2022. Kawan-kawan, saya mohon maaf karena hari ini saya tidak bisa bergabung bersama kawan-kawan di Kendari. Ada satu seminar yang saya mesti hadiri di Venezuela. Alhamdulillah sudah selesai dan sekarang saya sedang berada di Turki transit untuk menuju ke tanah air. Kawan-kawan, kita sudah berusia 2 tahun. Alhamdulillah kita juga telah dinyatakan menjadi konstituen Dewan Pers. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa status kita sebagai konstituen Dewan Pers ini membuat tugas dan tanggung jawab kita semakin berat. Kita mesti bekerja bersama-sama membantu anggota kita, pemilik dan pengelola media siber di seluruh Indonesia, agar mereka memiliki kapasitas yang baik dalam menjalankan usahanya, dan juga agar kawan-kawan wartawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota JMSI juga memiliki kecakapan, kompetensi yang memadai, sehingga ruang publik Indonesia dipenuhi dengan karya-karya jurnalistik yang profesional, yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan etika pers. Kawan-kawan dari Bursa Turki, saya ucapkan untuk kita semua, selamat ulang tahun yang kedua bagi JMSI, selamat Hari Pers Nasional 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.